Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, atas kerja keras untuk menyukseskan pasangan Aman menjadi pemenang pada Pilkada 2020 lalu, tim pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Amizar Waruwu dan Yusman Jega dikukuhkan menjadi sahabat Aman Selasa 26 April 2022 di halaman Tribun Nias Utara yang dirangkai dalam acara syukuran. Dihadiri oleh seluruh tim Aman dari 11 kecamatan, terdiri dari 112 desa di Nias Utara. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Edward Zega, Tukari Talunohi, mantan pejabat Hauge Sehihulu, ketua dan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Sekda, OPD, dan masyarakat. Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega menyampaikan bahwa dengan pengukuhan sahabat Aman ini, kita dapat saling bergandengan tangan, saling bekerja sama, dan saling melengkapi. Kita bersatu, maka akan semakin mudah kita mencapai kesuksesan untuk membangun Nias Utara. Selanjutnya, Bupati Nias Utara Amizar Waruwu juga menyampaikan bahwa tepat pada hari ini, pasangan Aman telah 1 tahun menjadi bupati dan wakil bupati, dan seterusnya diharapkan tetap bersama-sama mewujudkan visi-misi. Amizar Waruwu menambahkan bahwa 1 tahun berjalannya pemerintah pasangan Aman tentu ada pro dan kontra. Maka dia mengajak untuk terus optimis membangun Nias Utara tercinta. Banyak hal yang telah dilakukan perubahan, maka mari terus bergandengan tangan. Dari Nias Utara, Ignatius Waruwu, Mona Lisa TV, mengabarkan.